Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Fas kembali. Tapi ini bukan misi balas dendam, tapi ini misi untuk membuat satu kejutan kepada seorang practical student kami, iaitu Hanif, di mana beliau menyambut hari lahir pada hari ini. Jadi beliau ni seorang yang blueberry sikit, and then seorang yang cepat nervous. So kita terpaksa berkomplot dengan bos besar, iaitu Bos Besar Kat SFM, untuk membuat kejutan kepada Hanif. Jadi kita sama-sama saksikan. Jom kita saksikan. Boleh masak? Oh, boleh. Hanif, tenang. Ana nanya you ni, ha? Berapa lama dah kau internship tu? Training? Medical? 5 bulan. 5 bulan? Dari bulan Disember. Kau dengan lagi? Dari bulan Disember. Okay. Dah katuk gini rasa kau? Bagus lah. Bagus. Apa yang aku belajar? Banyak belajar. Kami belajar dalam itu sudah untuk kami kesusunan wilayah. Kami belajar pengaman macam wani lah wilayah. Macam kami di rumah masih ada komputer lah. Kami dah punya untuk kami lah wani macam nak pegang komputer, nak ngatur komputer. Padahal dengan Bang Is, apa tujuan kita orang ada praktikal? Tujuan? Apa tujuan? Tujuan ke? Dan belajar sama orang dunia cara hidup, bekerja di bawah orang, cara-cara adab kita dalam ofis, belajar. Lepas tu dah belajar benda yang baru, sama yang bidang sama orang lah, kombinasi lah. Adakah kau belajar benda-benda yang masa di cancel? Ada. Ada? Baru kau sikit sikit? Kau berani dengan dan kita kelakar dengan bos, saya dah kelihatan. Tak mau ada hormat sikit kita si. Ha? Bang Is tak mungkin duduk di situ sebagai GM dalam bilik tu. Tapi mungkin si tahu apa yang berlaku di luar. Tetapi jangan buka bermaksudnya. Ha? GM si tahu apa berlaku di luar tu. Okay? Dan saya ada cara saya untuk get report ataupun untuk memantau apa yang berlaku di luar tu. Sama ada di, apa-apa department lah. Ha? Baiknya program, baiknya engineering, baiknya admin. Okey, yang tugas saya. Okey. Jadi, walaupun kau dengan Haji adalah practical trainee, tetapi still, bila you mula practical situ, you are like one of the team. Okey, macam staff lah. Okey. Jadi, apa yang dipola kita orang, itu adalah tanggungjawab saya untuk memastikannya dilakukan dengan baik. Ha? Tidak ada, ingat kok. Kau mula kesilapan masa dekat PDB. Ingat sama masa crossover. Nah, si ingat kok, kau kesilapan yang kau mula masa crossover ya? PDB, saya belum ada PDB. Belum buka. Bukan kau di PDB dengan Nak Ismail, dengan Nak Nur Yahya. Kalau mana sudah habis. Seorang kau keluar, online. Kau sih ingat ke apa yang dipola? What are you doing for practical training? Kau sih ingat? Sorry, ya. Ini bukan perkara untuk disenyum ya. Ini adalah satu kesilapan yang serius. Kena dalam radio, benda kena ia boleh berlaku. Ha. Ha? Jadi jangan dianggap enteng, jangan main-main bila praktikal. Bila praktikal, pola dengan betul, pola dengan serius. Ha? Take it as if kita dah benar-benar kerja dengan company ya. Ha. Jadi bila kami orang nanti kita orang untuk praktikal situ dengan satu harapan yang kita orang dapat beri sumbangan yang baik. Akan dapat bekerja dengan baik, kita orang dapat belajar, dapat ilmu daripada capsulkan tu. Nah, untuk kebaikan kawan mana? Nah.
Satu lagi, panggil dengar tu, apa tu? Kau ada cerita tentang cats kan? Dengan orang luar. Tentang keadaan di cats sekarang tu? Tu serang dengan bagus. Aku dengar ada komen ada. Yang you tu ada cerita macam nak cat sosial profesional. Oh, macam sini dia lihat layanan yang bagus di situ. Benar tak? Saya lagi menggalakkan kawan saya di situ. So, adakah kamu madah yang cerita yang aku dengar aku tak si betul? Ya, situ lah saya. Bapak ada tu sekarang? Ada si Iman? Saya tak mengenal. Saya naik dari apa-apa. Si profesional begini ke kami orang tu? Pun benar lah. Si profesional kan ada dengan kawan mana kape untuk mana gila politik office ke apa apa ya. Yang sedihnya kami orang si pelayan kau dengan bagus lah. Macam-macam je ada aja salah kau dicari kau orang. Nah, si tahu tak boleh aku tanya bos-bos dalam MCR benar ke si? Kau ada masalah kan dengan MCR? Saya tahu. Aku dapat panggilan daripada Encik Khairul Fazli Bacok. Lecturer kau apa? Lecturer nama ya. Gini yang tahu hal tu? Gini yang pandai madah benda kat itu dengan Bapis? Kau kenal sih apa lecturer ya? Kenal bang. Dia lecturer soft skill orang. Gini yang dapat cerita kat itu? Sampai telefon si nyaman lah rasa saya si nyaman lah hati saya boleh dengar apa itu bila ditelefon oleh orang luar oleh orang politeknik yo lecturer penyelia yo atau mungkin ada mana ni nyaman saya tahu situ nak saya anak nyaman tahu situ nak saya tahu sudah nyaman dah nama kami kan bang oh dan siapa lagi ke Angin Bisto mesti kau. Dan saya perlu Bang Is perlu explain dengannya. Si tahu menahu pun bagi saya rasa Ajib Anip dengan Ajib okey situ. Saya dah kabe orang no nyari pasal ini apa. Si pernah politeknik student dilayan dengan buruk di situ. Posisi kau datang situ lah. Ya lagi ni si tahu tak pandai kumpul. Terus terang dengan bagis ni. Saya tahu bang, benar bang. Dan saya suka je tu bang. Itu bukan perkara editing tu bang. Itu about image kat saya bang. Okay. Lagipun, rekod kau pun aku dengar daripada Cik Melayu pun cik bagi ni bagus. Kau main-main dalam pun pun diberi arahan macam mau si bawa je dengar. Ya? Kau pernah tidur dalam store kan? Cerita lah. Cerita saya tidur saya. Ada masalah kan ni? Si, tempat tu salah bagi kau kan? Tempat tu salah pilihan kau kan? Jadi kena si praktikal, mula praktikal dengan betul. Kena sampai your supervisor ada masalah dengan you, ada you untuk you know main-main, si ambil serius, mun ditanya balik apa yang lagi bolak si tahu. Ya kena cerita crossover ya. Aku tahulah. Mun aku ada siap. Lain cara aku handle lah. Ikut pecah.
Gue udah nangis kalau Mendok pasal kantor jatuh.